Baik, nasta'inu billah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang macam-macam najis. Qala al-mu'allif Abu Syuja' al-Asfahani di dalam kitab beliau, beliau mengatakan macam-macam najis itu adalah wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal mani. Kata beliau, setiap benda yang keluar dari dua jalur, baik itu kemaluan depan sabilaini, atau kita sudah mengenal yang namanya kemaluan depan itu kubul, atau kemaluan belakang yaitu dubur, semua najis kecuali sperma atau kecuali mani. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh teman-teman, apa itu sesuatu yang keluar dari dua lubang, yaitu lubang depan dan lubang belakang, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu najis. Karena kalau di kitab ini langsung pembagiannya, dan terkadang kita tidak tahu apa definisi najis itu sendiri. Dan najis ini subhanallah erat kaitannya dengan ibadah kita. Karena kita tahu bahwa ibadah yang kita lakukan itu harus bersih dari segala najis. Maka dari itu mohon untuk kita fokus ya dalam menuntut ilmu, terutama masalah bab najis, karena ini sangat berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kita harian, ya baik itu yang fardu maupun yang sunnah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan terkadang yang kita kira itu adalah najis ternyata bukan. Misal kotoran ayam, mungkin beberapa orang akan menganggap itu najis, tapi ternyata setelah dipelajari, ditelusuri bahwa kotoran yang dagingnya, daging hewan tersebut bisa dimakan, itu bukan termasuk dari najis. Ini misalnya. Maka yuk kita belajar tentang apa sih sebenarnya definisi najis tersebut. Beberapa ulama teman-teman mengatakan seperti Syekh Abdul Azim Al-Badawi Al-Khalafi di dalam kitab beliau Al-Wajiz, ini juga boleh teman-teman baca. Beliau mengatakan bahwa kata najis ya itu adalah bentuk dari kata najis, maka jamaknya najasat ya, segala sesuatu yang dianggap kotor oleh orang-orang yang memiliki tabiat baik, secara definisi secara bahasa. Nah, kalau definisi secara syar'i, secara terminologi, kalau tadi etimologi, sekarang secara terminologi, najis itu adalah benda yang mana dia seharusnya sebenarnya tidak boleh disentuh secara mutlak, kecuali jika dalam keadaan terpaksa. Bukan karena benda tersebut haram atau kotor, dan bukan pula karena benda tersebut berbahaya untuk badan dan akal. Ya, nanti kita akan tahu sebenarnya najis itu seperti apa. Dan tidak semua teman-teman yang haram itu najis. Misal, contohnya ini kaidah yang harus kita pahami. Misal, emas itu diharamkan oleh syariat dipakai oleh kaum laki-laki. Sepakat kan ya, teman-teman tahu ya bahwa emas itu kan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dipakai oleh kaum laki-laki. Boleh dipakai oleh kaum wanita, tapi ini tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki, diharamkan. Tetapi dia tidak najis. Boleh laki-laki memegang emas yang mungkin dimiliki oleh istrinya. Jadi kaidah berlaku tidak semua yang haram itu najis, dan juga tidak semua yang kotor itu najis. Ya, misal, mohon maaf sekali, misal ludah. Ludah itu bagi sebagian orang yang sangat sensitif itu adalah kotor ya. Makanya kita kalau meludah kan tidak di tempat sembarangan ya. Tetapi ternyata ludah itu bukan sesuatu yang najis. Nah, jadi kaidah berlaku tidak semua yang haram itu najis, dan tidak semua yang kotor itu najis. Baik, nah ini yang harus kita pahami, kaidah yang harus kita pegang bersama-sama. Karena subhanallah sebenarnya nanti mudah-mudahan ya teman-teman ada kesempatan untuk belajar usul ya, usulnya usul min ilmu usul atau usul fiqh, teman-teman bisa belajar, dan ini bagus banget kaidah-kaidah yang berkaitan dengan fikih terutama ya subhanallah. Mudah-mudahan nanti suatu hari kelak kita bisa membahasnya. Baik, kemudian kita kembali ke kitab
bahwa di dalam kitab ini disebutkan apa-apa yang keluar dari dua lubang itu najis kecuali mani. Beliau kemudian mengatakan wa ghuslu jami, oh ini langsung mencuci. Baik, tidak ada contohnya ya. Berarti contohnya saja. Kita ambil contoh yang keluar dari lubang kubul maupun dubur. Misal, ya. Apa itu macamnya yang biasanya keluar dari lubang kubul, lubang depan? Misalnya adalah air kecil atau air kencing, ya. Nah, air kencing ini kan sesuatu yang biasanya keluar dari lubang depan. Maka air kencing ini disebut dengan najis karena dia bukan mani, ya. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Najis air kencing ini diantaranya adalah dengan membersihkan atau beristinja, ya, beristinja. Dikatakan di dalam hadis Anas bin Malik, ya, tentang seorang badui yang kencing di masjid. Teman-teman mungkin pernah mendengar kisah ini. Kemudian orang badui itu nggak tahu kalau ternyata kencing itu harus di kamar mandi misalnya atau di tempat yang khusus pada waktu zaman Rasulullah SAW. Dan ternyata dia kencing di masjid, kemudian para sahabat ya waktu itu berusaha untuk mencegahnya. Tapi subhanallah, Nabi kita Muhammad SAW, beliau subhanallah dengan akhlak yang mulianya, beliau mengatakan biarkan dia orang badui itu kencing sampai tuntas, teman-teman. Karena kita tahu ya, kalau misalnya kita usir orang badui dalam keadaan dia masih kencing, maka najisnya akan kemana-mana. Ya, subhanallah. Dan setelah orang badui itu menyelesaikan hajatnya, teman-teman, maka Rasulullah SAW pun menyuruh para sahabatnya untuk mengguyur atau menyiram air kencing orang badui itu dengan seember air. Subhanallah. Nah, ini diantara cara mensucikannya. Subhanallah. Sampai-sampai orang badui itu mendoakan kebaikan yang beliau sematkan hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahu Akbar. Inilah kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman. Di mana beliau itu subhanallah, akhlak beliau sangat-sangat luar biasa ya, sampai-sampai kepada orang badui sekalipun ya. Dan kita tahu orang badui itu berasal dari desa gitu ya, beliau tetap berakhlak bagus ya, masya Allah. Baik, berarti kita sudah tahu najis yang pertama adalah air kencing ya, air kencingnya manusia. Kalau untuk orang dewasa, maka cara mensucikannya adalah dengan disiram, disiram sampai najis itu hilang. Nah, kemudian yang selanjutnya masih membahas masalah air kencing, teman-teman, adalah air kencing anak laki-laki dan anak perempuan ya. Di sini dikatakan bahwa ada hadisnya ya, qama arabiyun fabala fil masjid fatanawaluhu an-nas wa qala lahumun nabi da'u wa hariqu ala baulihi sajlan min ma au danuban min ma fa innama bu'istum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin. Subhanallah. Ya, ini hadis ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Baik, kemudian teman-teman, yang kedua adalah air kencing dari anak laki-laki. Baik, di sini kita akan belajar tentang kencing anak bayi laki-laki yang dia kaidahnya belum makan. Maksudnya belum memakan kecuali ASI, air susu ibu saja. Maka ketika air atau ketika air kencing anak bayi laki-laki ini dia misalnya mengotori pakaian kita, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan kalau dia belum mengkonsumsi makanan selain ASI, teman-teman, cara membersihkan najisnya adalah dengan mempercikkan air pada tempat yang terkena air kencing tersebut. Ya, tanpa harus dibasuh. Ya, ini adalah cara membersihkan air kencing anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, masalah air kencing ya, belum poin yang masih membahas masalah air kencing, adalah air kencing anak perempuan. Yang mana beda ternyata ya, anak perempuan ini cara mensucikannya, kencing anak bayi perempuan, baik itu yang sudah mengkonsumsi makanan ataupun yang belum, ini sama ya. Cara mensucikannya adalah harus dibasuh ya, subhanallah. Karena memang mungkin ya, mungkin diantara hikmahnya kalau anak perempuan itu air kencingnya lebih pesing misalnya ya. Dan wallahu ta'ala alam. Yang jelas Rasulullah SAW pernah mewanti-wanti, kata beliau, baulul gulam yandah wa baulul jariyah yagsil. Jadi baulul gulam itu kencingnya anak laki-laki itu yundah, yundah itu dipercikkan saja, wa baulul jariyah yugsal, yugsal itu dicuci. Jadi ini adalah perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, insya Allah bisa dipahami ya teman-teman, terutama bagi teman-teman yang saat ini memiliki baby. Ya, jadi harus dibedakan antara najis air kencing bayi laki-laki dan air kencing bayi perempuan. Ya, masya Allah. Dan tetaplah bersyukur kepada Allah, teman-teman. Manakala Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita, subhanallah, anak-anak. Ya, karena itu adalah hadiah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Baik. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis najis, yang pertama yaitu air kencing manusia, kemudian di sini muallif mengatakan wa ghusu jami'il abwali wal arwasi wajibun illa baula sabi alladhi yam ya'kul at-ta'am fa innahu yathuru bi rashil ma'i 'alayhi. Baik. Beliau menjelaskan tentang yang kedua yaitu arwas. Ya, arwas teman-teman ini adalah kotoran. Ya, kotoran baik itu kotoran manusia, ya, yaitu ketika buang air besar ataupun kotoran hewan. Maka ini adalah yang kedua adalah kotoran. Nah, kotoran ini juga dibagi-bagi lagi. Ya, teman-teman. Ada yaitu kotoran manusia, dan kotoran manusia ini tentunya ya pasti sepakat para ulama, kotoran manusia adalah najis dan tidak diperbolehkan. Oh iya, mohon maaf saya tadi sebenarnya ada kaidah yang lupa. Tidak diperbolehkan teman-teman berobat dengan kotoran ataupun dengan air kencing. Ingat ya, kotoran dan air kencing manusia itu najis. Maka tidak diperbolehkan untuk berobat dengannya. Karena saya pernah mendengar ada orang-orang yang mereka mengambil jalur untuk berobat itu ternyata dengan kotoran. Na'udzubillah summa na'udzubillah, padahal kita tahu yang namanya kotoran ataupun air kencing itu adalah sesuatu yang najis. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berobat dengan sesuatu yang najis. Baik. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa kotoran manusia adalah sesuatu yang najis, maka yang akan kita bahas masih masuk dalam kotoran ini adalah kotoran hewan. Nah, kotoran hewan ini teman-teman dibagi menjadi dua. Ya, kalau ada yang bisa menulis bagan di buku, tulis saja, enggak apa-apa. Ya, dibagi menjadi dua, yaitu kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan dan kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan. Nah, yang termasuk najis adalah kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Ya, sekali lagi, yang najis adalah kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Nanti teman-teman bisa cari ya, kira-kira apa ya kotoran yang hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Kalau misalnya kotoran kambing kan berarti nggak najis ya, karena itu kan bisa dimakan daging kambingnya. Atau misalnya apa yang tidak boleh dimakan, harimau misalnya. Harimau itu kan nggak boleh dimakan dagingnya, maka kotorannya juga najis ya. Jadi kotoran hewan dibagi menjadi dua ya. Baik. Nah, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini muallif langsung kalau tentang hewan langsung beliau menjelaskan tentang hewan-hewan yang najis ya, anjing dan babi. Baik, sebelumnya saya ingin menambahkan sedikit tentang masalah najis ini agar lebih tuntas kita belajar. Ada beberapa macam najis ya teman-teman. Jadi tidak ada di kitab Matan Abu Syuja, tapi nanti bisa untuk teman-teman lengkapi ya. Karena subhanallah ternyata masalah najis ini adalah masalah yang sangat-sangat penting ya. Karena berhubungan dengan kehidupan kita. Baik, kemudian diantaranya teman-teman ya, diantara najis itu adalah madi dan wadi. Nah, ini juga penting. Nanti teman-teman kalau belum tahu apa itu madi, apa itu wadi, mungkin sebagian teman-teman tahu ya apa itu madi, apa itu wadi, tapi sebagian teman-teman yang lain mungkin belum tahu apa sih sebenarnya madi dan apa itu sebenarnya wadi. Insya Allah akan saya jelaskan, tapi mohon dengan sangat ketika saya menjelaskan tentang apa itu madi, apa itu wadi, jangan apa ya istilahnya ada yang berkomentar, loh kok jorok banget gitu ya, seperti itu kok dijelaskan. Karena kita sekarang sedang belajar fikih dan kita tidak bisa mengetahui apa itu madi, apa itu wadi, kecuali
harus dijelaskan. Ya, jadi insya Allah saya akan jelaskan sedikit saja, tidak perlu berlama-lama. Madi itu, teman-teman, adalah cairan yang bening. Cairan bening, bentuknya, sifatnya, dia lengket. Ya, kemudian biasanya keluar, mohon maaf sekali, karena ada dorongan syahwat. Ya, karena ketika syahwat itu memuncak. Misal contohnya, mohon maaf ya, saya harus menyebutkan, misalnya ketika suami istri bercumbu, ya walaupun itu tidak sampai ke hubungan suami istri, misalnya ketika bercumbu, maka kemudian keluar cairan, ya mohon maaf, di celana dalamnya misalnya, dan cairan tersebut bentuknya bening, kemudian dia lengket, ya, maka ini adalah madi, ya. Dan keluarnya tuh tidak sampai memancar. Sifatnya madi itu ketika keluar tidak memancar, kemudian tidak membuat lelah, ya. Bahkan terkadang keluarnya madi ini, teman-teman, tidak terasa. Ya, tidak terasa. Maka kita harus bisa mengetahui sebenarnya cairan yang keluar, mohon maaf ya, di celana dalam kita itu apa? Apakah itu memang madi? Kalau memang itu madi, berarti mungkin sebelumnya teman-teman ada apa ya, ketika kondisi di mana syahwatnya memuncak, ya berarti kemudian ada air sesuatu yang keluar dari di celana dalam teman-teman, maka itu adalah madi dan ini adalah najis. Dan air madi ini, teman-teman, ternyata terjadi pada kaum laki-laki maupun wanita, subhanallah, dan biasa terjadi kata para ulama ini terhadap kaum wanita. Ya, subhanallah. Dan kalau misalnya ini terjadi, teman-teman, maka itu adalah najis. Dan cara membersihkannya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencuci kemaluan, ya, setelah keluarnya madi. Ya, waktu itu Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, apa itu madi dan bagaimana mensucikannya? Maka beliau mengatakan, sucikan madi dengan mencuci kemaluannya. Kemudian mungkin kita bisa mengganti celana dalam kita misalnya, kalau memang di situ melekat dan kita mau sholat misalnya. Tapi tidak, kaidah lagi nih, tolong dicatat baik-baik. Tidak semua kondisi, teman-teman, ketika teman-teman mau sholat tuh mohon maaf sekali harus melepas CD-nya. Ini adalah was-was syaitan. Saya pernah mendapati sebuah kaum, ya tidak usah saya sebutkan, di mana di kaum itu para wanitanya terbiasa untuk melepaskan celana dalam di setiap akan sholatnya. Bisa dibayangkan gak, teman-teman? Kalau seandainya nih misalnya ya, misalnya ada kejadian, misal dari kaum itu, ya dari rombongan yang biasa wanita itu melepas CD-nya, misalnya nih, pas lagi di tempat umum, di kamar mandi umum, entah di rest area, misalnya di tol, kemudian itu celana dalam digantung dan lupa untuk mengambilnya, apa yang terjadi? Subhanallah. Maka jangan dibiasakan. Kalau memang, mohon maaf ya, celana dalam kita itu bersih, tidak ada apa-apanya, tidak usah diganti. Ketika akan sholat ya dipakainya. Kalau setiap kita akan sholat, kita ganti celana dalam, kita ganti, itu was-was dari syaitan. Ingat, itu was-was dari syaitan. Ya, baik. Kemudian yang keberapa ini tadi? Yang keempat adalah wadi. Nah, ini juga wadi. Ini juga kita harus tahu apa sih wadi. Wadi itu, teman-teman, cairan berwarna putih dan kental. Kalau tadi madi warnanya bening, kalau wadi warnanya putih. Biasanya keluar setelah buang air kecil. Ya, jadi ada tuh misalnya berwarna putih, ya cairan, dan biasanya keluar setelah buang air kecil. Dan cuma para ulama, ya dikatakan di dalam kitab Al-Wajiz, bahwa wadi itu adalah najis. Dan cara mensucikannya dari najis wadi adalah mencuci kemaluan sampai bersih. Ya, Masya Allah. Baik. Nah, sekarang ada masalah lagi. Kalau misalnya air madi atau air wadi mengenai pakaian kita, ya, apa yang harus dilakukan? Dibersihkan pakaian tersebut, ya. Tadi bisa diganti, kemudian setelah itu sampai hilang, kemudian baru kita pakai kembali. Ya, Masya Allah. Baik. Itu adalah benda-benda najis diantaranya, ya. Baik, kemudian diantara yang najis, teman-teman, adalah darah haid. Ya, ini juga penting nih bagi kita nih, para kaum wanita yang biasanya setiap bulan terkadang, ya, atau mungkin ada para wanita yang memang setiap bulan sudah rutin mendapatkan haid atau menstruasi. Nah, ini juga kita harus mengerti sebenarnya darah haid itu
najis atau bukan. Maka kita belajar bersama-sama. Darah haid itu adalah najis. Ya. Dikatakan di dalam Sahihain, di dalam Sahihain itu berarti Bukhari dan Muslim, Asma putrinya Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah berkata, kata beliau, seorang wanita mendatangi Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, pakaian salah seorang dari kami terkena darah haid. Apa yang mesti dilakukan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, keriklah dengan ujung jari, gosok. Ya, dikerik. Kemudian sambil menyiramkan ya darah tersebut dengan air. Setelah itu dijemur, pastinya ya, masa basah-basah dipakai. Kemudian setelah itu baru bisa dipakai untuk sholat. Nah, perintah mencuci pakaian ini berarti menunjukkan bahwa darah haid adalah najis. Ya, Masya Allah. Baik, kita sudah belajar tentang darah haid bagi kaum wanita. Termasuk berarti di dalamnya darah nifas. Ya, karena biasanya nifas sama haid itu berhubungan erat ya. Darah nifas juga sama adalah najis. Baik, kemudian yang keenam adalah air liur anjing. Kita selesaikan dulu ya, air liur anjing. Dan di sini mualif mengatakan tentang air liur anjing. Nah, air liur anjing itu adalah najis. Nah, teman-teman, apa yang menyatakan bahwa air liur anjing itu najis? Rasulullah SAW mengatakan dan memerintahkan kepada kita, tuhur ina ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab. Cara membersihkan bejana atau tempat yang dia terkena air liur anjing, teman-teman, maka diantaranya adalah mensucikan 7 kali dan salah satunya dicuci dengan tanah. Dari hadis ini kita tahu ya bahwa air liur anjing adalah najis. Nah, baik. Kemudian termasuk di dalamnya disebutkan ya bahwa subhanallah teman-teman, ketika kita tahu air liur anjing itu najis, maka para ulama berbeda pendapat. Abu Syuja Al-Asyhani dengan yang lainnya. Di sini lihat teman-teman. Mu'alif mengatakan, ya ini yang ada di kitab Matan Abu Syuja. Di sini saya bacakan matan kitabnya, kata beliau, wal hayawanu kulluhu tahir illal kalb wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wal maitatu kulluha najisah illa samaka wal jarada wal adami. Kata beliau ya, kata Abu Syuja, semua hewan itu suci kecuali anjing dan babi serta yang lahir dari keduanya atau dari salah satunya. Maksudnya semua tubuh hewan itu dalam kondisi suci ketika hidup ya. Sebab nah, berarti di sini teman-teman, di dalam kitab ini Abu Syuja mengatakan bahwa kata beliau tubuh anjing dan babi itu najis. Ya, beliau berdalil dengan surah Al-An'am ayat 145. Beliau mengatakan aulah ma khinzirin fa innahu rijsun, atau daging babi, karena daging babi itu adalah najis. Namun teman-teman, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa anjing dan babi itu, anjing terutama ya, jadi badannya dan bulunya kecuali mulus, maka hukumnya suci. Ini berdasarkan sebuah hadis ya secara mu'alak, dan Abu Dawud meriwayatkannya secara mausul dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, di zaman Rasulullah SAW, ya aku pernah tidur di masjid, dan ketika itu anjing keluar masuk masjid dan para sahabat tidak menyiram bekas-bekasnya, hanya saja para sahabat menyiram bekas tempat duduk anjing tersebut karena ditakutkan anjingnya menjilat-jilat lantainya ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umaymah, oleh Maimunah, bahwa beliau juga mengatakan, di rumahku dulu ada anak anjing, maka Nabi mengeluarkannya, kemudian beliau memercikan air pada bekas tempat anak anjing tersebut duduk. Artinya, ya menurut sebagian ulama, mereka mengatakan bahwa yang namanya anjing itu badannya tidak najis. Yang najis adalah mulutnya. Tapi kalau kita merujuk kepada kitab Abu Syuja, Matan Abu Syuja ini, maka yang namanya anjing dan babi itu adalah najis. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik. Nah, kemudian di antara benda yang najis, di antara bendanya juga di sini dikatakan ada bangkai. Ya, bangkai itu najis. Bangkai itu najis, teman-teman. Dan di sini ada pengecualian.
pengecualian adalah bangkainya ikan dan belalang. Ya. Apa kata Ibnu Umar? Ya, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Uhillat lana maitatan wa daman. Fa ammal maitatan fal hutu wal jarad, wa ammad daman fal kabidu wat tahal." Rasulullah mengatakan dihalalkan bagi kita dua bangkai. Yang pertama adalah bangkai ikan, yang kedua adalah bangkai belalang. Kemudian dihalalkan juga bagi kita itu darah, ya. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah tahal, adalah limpa, ya. Jadi bangkai adalah najis, ya. Jadi semua hewan yang mati, ya, yang mati secara wajar tanpa disembelih dengan cara yang disyariatkan itu hukumnya najis menurut ijma ulama. Ya, bisa dibayangkan nggak teman-teman? Dan ini kebaikan dari Allah, ya, subhanallah. Kalau bangkai ikan itu tidak bisa dimakan atau bangkai ikan itu najis, bagaimana cara nelayan, ya, memperoleh ikan? Dan dalam keadaan misalnya sudah sampai daratan, tiba-tiba ikannya mati misalnya, berarti itu kan kalau misalnya itu tidak boleh dimakan, berarti nggak boleh dimakan. Tapi subhanallah, dengan kebaikan Allah, Allah memperbolehkan kita untuk memakan bangkai binatang, termasuk juga belalang. Ya, belalang juga itu teman-teman, subhanallah, boleh dimakan dan bukan larangan untuk bisa kita makan, karena bukan najis juga, ya, subhanallah, bangkainya, dan boleh kita makan. Saya sering menemukan orang-orang jualan belalang itu sudah kondisinya sudah matang di daerah Gunung Kidul, ya. Mungkin teman-teman orang Yogyakarta paham, ya, pernah makan daging belalang, bangkainya belalang itu, dan tidak semua bisa makan, ya, ada yang tidak bisa makan bangkai belalang. Baik. Nah, kemudian apa saja sesuatu yang najis, teman-teman? Di antaranya di sini mualif mengatakan khamr, ya. Khamr itu juga najis. Beliau mengatakan idza tahallalatil khamratu binafsiha tahurat wa in khullalat bitarhin syai'in fiha lam tathur. Ya. Beliau mengatakan khamr, arak itu berubah, ketika dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya maka suci. Jika berubahnya dengan memasukkan sesuatu maka dia disebut dengan najis, ya. Subhanallah, ini adalah sesuatu yang kita harus tahu, ya, subhanallah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak cucu kita dari yang namanya meminum khamr, ya. Karena khamr ini tidak boleh untuk diminum di dunia, tapi nanti para ahli surga, ya, orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, maka di sana disediakan khamr. Tapi bedanya khamr di sana adalah khamr yang tidak memabukkan, ya, subhanallah. Khamr yang tidak memabukkan, tidak seperti khamr yang ada di dunia yang dia bisa memabukkan, dan kalau sudah terjadi memabukkan berarti itu terjadi sebuah kerusakan di muka bumi ini, ya, masyaallah. Baik, setelah kita tahu bahwa khamr itu adalah najis, maka mualif di sini menyatakan, ya, bahwa ada najis yang dimaafkan. Apa kata beliau? Wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasir minad dami wal qah. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisu. Ini kaidah, ya, teman-teman. Kata beliau, tidak ada, ya, tidak ada najis, ya, bagi apapun tidak dianggap najis, ya. Contoh misalnya setetes darah dan nanah, ya, seperti misalnya darah dari binatang yang kecil. Contohnya misalnya apa? Darah nyamuk gitu, ya, darah nyamuk. Dan ini juga sebenarnya berbeda pendapat para ulama, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Dan qaulur rajih, ya, qaul yang kuat adalah tidak najis, ya, wallahu taala alam. Jadi karena mereka mengatakan bahwa seperti semut atau seperti apa yang ada darahnya itu yang dia tidak mengalir, lalat, ya, lebah, atau misalnya hewan-hewan kecil yang darahnya tidak mengalir, maka itu tidak najis, ya. Bahkan bangkainya juga tidak najis, walaupun itu tidak bisa dimakan. Kan kita nggak boleh makan lalat, ya, kita juga nggak boleh kan makan semut, kita juga nggak boleh makan apa tuh tadi, makan nyamuk gitu, ya, benda-benda kecil seperti itu. Bangkai dan darahnya tidak najis, ya, wallahu taala a'lam. Dan ini adalah sebuah kaidah, ya, isyarat para ulama, ya, masya Allah. Baik, atau misalnya di sini mualif mengatakan
wa mala nafsalahu sa'ilah, apabila binatang tersebut jatuh ke dalam bejana maka ia tidak membuatnya najis. Ah ya, jadi seperti binatang lalat teman-teman, kalau dia jatuh ke sebuah tempat minum misalnya, ya kan, Rasulullah SAW kan tidak mengatakan bahwa air minum itu tidak boleh diminum. Kan kita pernah dengar hadis Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan idza waqa'ad dubab fi inay hadikum, jika lalat itu jatuh ke dalam suatu bejana, ke dalam air minum kita ya, di antara kalian, kata Rasulullah, maka tenggelamkan ya, pertama tenggelamkan salah satu sayapnya. Ya, tenggelamkan salah satu sayapnya atau tenggelamkan semuanya ke dalam air. Kemudian karena di salah satu sayapnya itu terdapat ya penyakit dan pada sayap yang lain terdapat penawar. Jadi memang subhanallah, ini adalah ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin tidak semua dari kita bisa meminum air tersebut. Ya wallahu taala alam. Beliau telah mengatakan begitu ya. Jadi menenggelamkan seluruhnya, kemudian setelah itu lalatnya dibuang dan boleh diminum airnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahwa air tersebut adalah najis. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi macam-macam najis ya, yang diperdebatkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikihnya. Contohnya diantaranya adalah muntah. Ya, muntah itu juga ada yang mengatakan najis ya, ada yang mengatakan suci. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ini perkara-perkara yang para ulama berbeda pendapat, dan qaulur rajih, qaul yang menguatkan, pendapat yang kuat, muntah itu adalah najis. Ya wallahu taala a'lam. Jadi untuk kehati-hatian, kalau kita mau mengambil yang lebih baik ya, maka kita ambil yang kuat ya, yaitu bahwa muntah atau tarh itu qaih itu adalah najis ya. Baik. Kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu bahwa macam-macam najis ya itu apa saja, maka yang perlu kita ketahui juga adalah apabila misalnya, nah ini dia, ada najis yang menempel di sandal kita, maka bagaimana cara membersihkannya? Najis yang menempel di sandal, cara membersihkannya adalah dengan menggosokkan di debu ya atau di tanah, maka najis itu akan hilang. Atau ketika najis itu mengenai lantai atau karpet teman-teman, cara membersihkannya adalah dengan membuang kotoran, kemudian bekasnya disiram dengan air hingga bersih. Ya. Jadi ini juga perlu kita ketahui, karena kan kita seorang ibu yang biasanya sibuk membersihkan rumah ya, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Semoga teman-teman apa yang kita lakukan dari bebersih rumah itu dihitung pahala di sisi Allah, dan mudah-mudahan ya Allah, Rasulnya dan suami kita semuanya ridho terhadap kita, kemudian Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi janganlah bersedih ketika mungkin setiap hari rutinitas kita itu adalah kasur, apalagi dapur ya, kemudian satu lagi apa, sumur, maka jangan bersedih, karena subhanallah, aktivitas itulah yang akan membawa para wanita muslimah ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan alhamdulillah, Allah telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa memperhatikan anak-anak kita, untuk memperhatikan rumah kita, sehingga suami kita pun betah tinggal di rumah ya. Dan kalau suami sudah betah tinggal di rumah, sudah ridho, maka subhanallah, busyro, kabar gembira bagi siapapun dari istri salihah. Jikalau kita sudah benar-benar mentaati suami kita, maka surga menjadi tempat tinggal kita kelak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya calon-calon penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik. Oh iya, sama ini ya, saya ingin menyampaikan sedikit berkenaan dengan kita nih, kaum wanita. Jadi ini pernah dibahas di kitab Umdatul Mar'ah ya, ketika saya mengajar offline. Ketika ada seorang wanita, dia memakai baju yang mungkin baju tersebut sampai menyentuh tanah ya, maka cara atau ketika menyentuh tanah kan mungkin ada najis yang terbawa begitu ya. Nah, cara mensucikan ujung bawah pakaian wanita teman-teman, terutama kita nih kan, mungkin teman-teman bisa pernah melihat ya, seorang wanita yang pakaiannya tuh sampai ke tanah gitu loh, sampai panjang. Nah, sebagian orang mungkin akan mengira itu gimana sih mbaknya pakai baju kok sampai panjang begitu lah. Nanti kalau kena najis kepiye? Kalau kena najis bagaimana? Gitu ya. Subhanallah. Ternyata teman-teman, Masya Allah, ini sudah pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Jadi waktu itu, subhanallah, ada seorang wanita bertanya kepada Ummu Salamah.
Ya, Ummu Salamah itu istrinya Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, wanita ini sesungguhnya aku termasuk wanita yang memanjangkan ujung pakaian. Dan aku biasa berjalan di tempat yang mungkin tidak selalu bersih ya. Mungkin di tempat yang kotor juga pernah aku jalani. Maka Ummu Salamah pun menjawab ya. Beliau mengatakan Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, ya najis yang menempel pada pakaian, ya baik itu pakaian wanita ya, maka disucikannya dengan tanah yang ia lewati setelahnya. Ya, subhanallah. Di sekarang kita tahu teman-teman, kalau ada teman-teman kita para wanita yang memakai baju yang panjang-panjang itu, ya, mungkin teman-teman akan lebih jelas melihat wanita-wanita yang demikian ketika teman-teman diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji atau berumrah, ya, mengunjungi Baitullah, Masjidil Haram dan juga mengunjungi Masjid Nabawi, maka teman-teman akan banyak mendapati para wanita-wanita sana kalau pakai abaya itu sampai ngengser-ngengser, sampai ke lantai-lantai gitu loh, masyaallah. Dan itu sebenarnya tidak menjadi sebuah masalah ketika bajunya terkena najis, karena cara membersihkannya, cara mensucikannya adalah tanah yang ia lewati setelahnya. Wallahu ta'ala a'lam.